keluar, Pak. Pak Yoga, Pak Yoga, salam deh Pak Yoga. Jelas mobil yang kita kerahkan sekarang kan Kodia, Badung, Bangli, Tumpung, ya, luar rumah. Bentar, Badung. Berapa unit kira-kira Pak semuanya yang hadir? Masing-masing untuk Tumpung 2, Bangli 2, Kodia, tadi 2 juga, Badung 2. Dan kita luar rumah 10. 24, kamu mungkin ada lagi Pak datang untuk membantu? Kita udah kontak BPBD tadi. Dari data awal Pak, ada berapa kios kira-kira Pak di sini? Belum. Yang penting kita antisipasi. Pak Yoga. Malam ini di Pasar Belabatu, pemadam kebakaran mana aja bisa menolong Pak datang? Menolong kepada pengebakaran di Pasar Belabatu,
Kodia, Denpasar, Bangli, dan Punggung. Kira-kira berapa unit mobil, Pak? Ada yang malam ini? Misalnya 22 kali 4. Ada 24 ya, mobil pada kebakaran ini? Ya. Dari jam berapa nih, Pak? Dari jamnya ada ini, dah. Sekitar jam 5. Jam 5, dah. Jam 5? Ya. Jam 5, nih? Terus? Nanti diperjelaskan dengan Bapak Camatnya aja. Nanti apinya dari belakang, nih, datangnya? Apinya tidak tahu, dah. Dari belakang, nih? Sudah muncul begini dahannya. Begitu. Nanti Pak Camat pasti bisa tahu dia. Karena dia Pak Camat kan dekat. Camat yang paling tahu nge beliau. Berarti hari ini ada 24 mobil pemadam kebakaran membantu ke Pasar Pelabatung nge. Terima kasih, Bapak. Bapak dari Kap ke Kecamatan nge. Pelabatung nge. Terima kasih. Tuh, rong lim, kudu terpapar lim. Rong dia lagi. Papar. Tuk kios saja niki, tuk aja pun dua. Ya. Tuk dua, lapak lagi dua di dalam. Pak, apa yang di depan ni apa sih beli? Di depan palen-palen untuk upacara adat aja. Keduanya? Keduanya. Di dalam? Di dalam pisang aja, pisang sama palen-palen juga. Berarti ada empat rongko beli kehilangan? Total ya. Totalnya ada empat ya? Ada empat, ya. Beli ya, dari mana? Yang asli sini yang Pelabatung. Pelabatung? Iya. Nggih. Dengan siapa, Bli? Yang Seren View, Kadek Seren View nih. Nggih. Makasih.
Pemadam Pak Bangli iki ono kok Bangli male napa male roading ya male beta nak Bandung sekarang Bandung nyawanya di hargai Bapak Ibu. Tidak aparat saya yang peduli dengan nyawa-nyawa Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sendiri tidak peduli. Mohon pengertiannya, mohon mundur kembali ke rumah. Cukup sudah tapi sudah tidak bisa kita lagi cukup dengan juga kabar keberadaan Bapak Ibu sini juga tidak bisa. Kami mohon maaf. Yang luar biasa dari semua yang terbakar hari ini, ruko di depan di pasar Pabandu malam ini hanya ada satu ruko yang belum masih berkumpul bagus kuncinya. Menurut dari penduduk di sini, di dalam ruko menjual emas, perhiasan emas, dan masih utuh, tidak ada api masuk ke dalam. Tapi bagaimana dan masih tergemuk. Kami bisa lihat gemuknya, sudah tergemuk rapi. Atapnya hangus, tapi dalamnya masih tergemuk. Selamat malam, Pak. Dari mana, Pak? Dari Damkar Bangli. Bang, berapa unit, Pak, ke sini? 2 unit. 2 unit nggih. Dapat beritanya jam berapa dapat berita, Pak? Yang lihat di Facebook. Online. Terus yang menerima laporan dari atasan, kita berangkat sama-sama. Nggih. Terima kasih, Bapak. Nggih. Bandung datang nih, Pak. Bandung. Nggih. Tadi Denpasar nggih, Pak. Nggih. Sekarang nama lagi 2 nggih unit nggih. Sekitar dari 26 jadwal sampai, Pak. 26. Nggih, makasih, Pak. Pak Perbekal kami juga turut datang, juga membawa minuman, membantu sebagai relawan. Ini Pak Perbekal Balabatu yang juga beliau juga turut membawa minuman mineral sebagai wujud prihatin beliau tentang musibah di Balabatu. Juga ada relawan, juga dari salah satu suami ibu kadek Pak Nadi juga datang malam ini. Beliau juga berpartisipasi, sangat antusias beliau.
dan tujuan kita bagi tentara-tentaranya, tolong diperhatikan.